Oke, teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja ya. Posisi lagi ada di arah stasiun Cisauk. Gue pengen nyobain jalan ke flyover Cisauk ya, teman-teman. Katanya flyover Cisauk udah beroperasi nih. Gue datang tanggal 21 Januari 2024. Nah, gue pengen coba nih ya. Katanya udah gak ada macet lagi di Cisauk. Katanya, bang, udah berjalan. Nah, gue pengen ngetes nih ya. Meskipun di bulan kemarin gue udah sempet ngetes ya. Belum dibuka, gue udah naik duluan gitu. Nah, sekarang gue pengen lihat nih, udah di jalan, udah dibuka buat umumnya kayak gimana suasananya gitu ya. Flyover Cisauk nih. Gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Teman-teman semoga bisa suka sama videonya. Habis itu juga gue mau nerbangin drone, lihat progres Citra Garden ya. Di sampingnya kan ada Citra Garden. Nah, nanti gue pengen nerbangin drone di situ ya. Oh, di sini ada putaran arah. Oke. Ada pom bensin di situ. Oh iya, coy, udah berfungsi, coy, flyovernya, mantap. Yuk, kita naik yuk. Wah, udah di aspal tuh. Mantap, mantap. Bye bye macet. Biasanya di sini ada macet ya, macet mulu. Sekarang enggak ada macet gitu kan. Bye bye macet, udah nggak ada macet lagi ya kan. Wah, dikasih kayak ginian lagi nih, mantap nih. Nah, selesai ya flyover Cisauknya, berarti sudah berfungsi, sudah beroperasi, sudah tidak ada kemacetan lagi di situ. Nah, habis ini gue mau nerbangin drone di Citra Garden. Mudah-mudahan boleh ya. Dimarahin gak sih gue kalau bikin konten Citra Garden ini? Gue ngerinya dimarahin doang. Oke, kita lanjut. Teman-teman, kita akan nyebrangin lagi flyover Cisauk sekarang dari lawan arahnya ya. Jadi tadi kan kita arah dari sono ke sini, sekarang dari sini ke sono. Kita akan tes dua arah. Tuh, gak ada macet lagi di sini, anjay. Bener-bener hanya karena stasiun doang itu, rel kereta. Aduh, udah ada flyover malah langsung lancar loh. Perbedaannya tuh 100%. Perbedaannya tuh antara langit dan bumi. Yang tadinya macet mulu di sini, sumpek ya kan, tahu-tahu sekarang udah kayak gini, enak, adem. Gitu. Jadi luar biasa lah ini. Tuh ya. Tadi ada yang nyapa tuh gua. Kalau ini klakson gue nyala gak sih? Gue pakai headset soalnya gak kedengeran, coy. Oh iya, kedengeran. Nah, ya ada. Tadi dia nyapa, gue klakson. Takutnya kalau klakson yang gak nyala nanti dikira gue sombong lagi. Oke, kita isi bensin dulu deh. Oh, isi bensin. Pertamax ya. Anjay, Pertamax, coy. Pertamax berapa ya? 40.000 lah. Oke, kita sambung lagi nanti ya. Udah gua tutup sini aja, ngapain sambung lagi, udah ya. Jadi flyover Cisauk intinya udah berfungsi, udah beroperasi. Jadi udah gak ada macet lagi di situ ya, udah mantap. Makasih buat nonton. Dadah. Shaking underneath, trying to take me alive.